Ya itu. Kalau saya kan orangnya bergaul. Kalau bisa cepat deh nyari temen. Kayak ibu diajak ngomong, diajak apa, nyambung gitu kan. Iya, apa salahnya sih sama orang ngomong? Iya, ngomong kan bercanda, Bu, pergaulan. Kayak nggak ada timun nih? Ada timun? Ada. Belum kelihatan ya? Jadi lengkap ini udah, ada timun, ada selada sama kol, kayaknya Ibu kurang begitu suka. Kurang. Oh, kurang? Oh, Ibu, tapi dimakan, enggak? Kalau muda dimakan. Ini agak tua ini? Jadi Ibu ini benar-benar ngerti, guys. Jadi dia Ibu ini, Ibu Hebring, wajar namanya Hebring, karena dia bisa mengini kayak sambel kurang, terasi. Kalau saya rasanya kurang garam, ya kan? Ikan asinnya kurang apa? Enggak. Ayamnya? Oke. Sedang, guys. Jadi cara yang benar menurut Ibu Hebring, makan sayur asam itu jangan ditumpahin ke itu, guys. Jangan tumpahin ke nasi. Jadi langsung nasi dimasukin mulut, langsung dirasakan sama kuah sayur asam. Itu yang benar. Itu terasa full kenikmatan sayur asam. Ya enggak? Ada seninya emang. Ada seninya ya makanya. Kelap. Lap dulu. Lap lagi, guys. Kayaknya nih lajuan ayam daripada ikan asin, guys. Tapi ikan asin dimakan apa enggak? Terserah Ibu aja. Makan. Makan. Tapi didahulukan yang enak apa dibelakangkan yang enak? Yang lebih enak dulu. Semuanya diratain dulu. Diratain dulu. Ayam dulu lah ya. Ayam takut lari ayamnya. Ayam ntar kejar Ibu Hebring lari lagi. Kalau udah gini kan nggak mungkin lari ya nggak? Jengkol ayam. Oh jengkol lagi. Sambelnya bukan bisa habis nggak? Gak usah dipaksa kalau nggak habis nggak. Nggak. Saya emang suka pelan pelan dulu. Oh pelan pelan dulu. Alon alon asal kelakon gitu ya. Ini kalau pakai terasi ini tuh lebih mantap. Oh mantap ya? Pakai terasi. Ternyata ibu ini guys, dia bisa, Ibu Hebring bisa mengendalikan nasi bagaimana dengan lauknya. Kayaknya ibu udah di dalam pikirannya udah, oh ini pakai nasi sekian, ini nanti tinggal lauknya sekian, udah ini guys. Udah tahu. Jasa makan sehari-hari. Oh, emang ibu biasa begini harus? Sambel. Sambel. Lalapan. Lalapan. Ibu Hebring. Timpalannya. Oh, timpalannya. Pulen jengkolnya pulen. Oh, jengkolnya pulen ya? Tua berarti ya? Jengkolnya tua. Apa kayak jengkol katanya yang bagus yang tua kan? Jadi jengkolnya yang tua, guys. Pulen jadi terasa benar-benar. Buat ini juga. Buat apa? Sakit gula. Oh, sakit gula? Oh, obatnya jengkol gitu. Obat sakit gula juga. Ini Bu Hebring tahu obat sakit gula termasuk jengkol, guys. Tapi kok saya jengkolnya kok ini kok ada item-itemnya, kenapa tuh? Kulitnya. Oh. Enak kok kulitnya garam. Oh dimakan sama kulitnya ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Oh jadi orang ibu ini dia suka sama kulit kali sebenarnya. Sedep. Sedep ya. Emang kalau garing makan jengkol itu tua itu terasa benar sedepnya. Bisa pulen. Kalah ayam ya. Pulen. Pulen. Nah, kalau disemur mantap. Oh, disemur lebih oke. Lebih mantap lagi. Oh iya. Mantap, mantap. Hebring. Oke, kurang jengkolnya, Bu. Iya. Emang sambelnya pedesnya bagaimana? Emang ketir emang ya? Enggak, saya mah. Enggak. Lu biasa. Tapi jangan dipaksa, Bu ya. Enggak.
nggak dipaksa, mau dibiasa. Itu jangan dipaksa ngabisin kalau mungkin berapa. Kalau nggak apa? Kalau nggak cabai-cabai itu kurang ini, kurang nampol. Ini cabai bu? Oh cabai. Rawit yang mahal, rawit. Oh rawit itu yang pedes banget ya? Sekilo 100 lebih ya? 100 kan? Orang Indonesia suka makan pedes ya? Dia makan cabainya aja yang rawit yang gila-gilaan. Mantap. Oh begitu caranya. Seruput lagi. Itu menetrakan rasa. Gimana rasanya, asam apa manis? Asam. Enak ya, asam seger. Makan tuh harus dihayatin, diresapin. Oh gitu. Ini cuci tangan kedua nih ya. Ini, jadi setiap mau apa cuci tangan? Setiap mau nggak jember. Oh biar nggak ke sendok begitu ya? Biar nggak jember. Enggak apa jember? Jember apa? Otot. Oh. Kok bukannya perlu diganti? Otot perlu diganti kali. Mbak. Ini kobokannya ibu suka ini boleh diganti nggak kobokannya? Boleh. Ganti mbak ya. Oh, ya nggak boleh diservis ya. Kan nanti jadi tambah kotor di kobok sana, mungkin tambah kotor. Baru pertama nih makan kobokan diganti ya. Ibu ini pakai teori makannya bagus bu. Kalau mau itu sayur asem, tangannya dicuci. Oh gitu. Jadi udah dua kali cuci tangan, tiga kali sama Pak Awal. Oh gitu. Kan boleh bu ya. Nambah apa kira-kira nih bu? Enggak. Nah dihitung bu, berapa bu? Dihitung kurang. Kita bayar dulu, biar ibu makannya tambah tenang ya kan? Mau dibayar tuh makannya gak tenang nih. Dihitung dulu. Ada apa tambah apa lagi? Pepes tahu. Oh, udah tahu doang. Coba aja. Pepes tahu, uji. Itu bu ada tambah apa? Jajanin. Nah, biar ibu nilai ya nggak kurang apa. Nanti kan buat teteh, kita serot sana ya. Serot dulu teh ya. Ada pepes apa teh? Pepes tahu ya. Oh, pepes tahu. Iya. Nah, ini teh, ibu, ada pepes tahu. Iya, biar dicobain. Oh, jadi ibu masih ada yang kurang, rasanya pepes gitu ya? Biasa ada pepes ya? Emang saya itu menjualan pepes tahu, pepes tempe, lucus, terus ikan emas. Waduh. Jualan. Nah, coba silakan dicoba dulu. Kurang apa kira-kira? Sedang sih, kalau saya kan emang gak asin. Oh, nah ini asinnya udah cukup bu? Udah oke? Okay. Hitung sama bu. Jadi sengaja nggak terlalu asin karena kan keinginan pada makannya pada pakai ikan asin. Kan ada yang doyan asin kagak ya. Itu sedang sih ini. Ini ikan ini belum masuk. Ikan ini satu. Udah nggak usah. Enggak ditulis-tulis dong. Enggak apa-apa. Enggak harus ditulis semua. Okay. Ini es jeruk. Iya, udah semua. Pepes tahu es jeruk. Udah ini yang pakai ini yang udang rebon. Iya, itu udang rebon. Oh, pakai udang rebon. Jangan diulek. Saya dicampurin aja. Soalnya kan takutnya enggak semua orang